Hai guys, assalamualaikum. Aku sama Mbok E mau ke puskesmas ya, soalnya kan Mila masih di sana. Gak tahu pulangnya kapan. Udah 3 hari ini guys ya. Mudah-mudahan cepet pulang lah ya. Terus tadi Afin udah kirim barang ya. Tuh ini masih satu. Nanti sore kirim lagi. Ini bawa air. Mbok E yang bawa, taruh depannya Mbok. Terus sama Mbok E, yuk kita OTW. Dadah bocil. Mampir ke Alfamart dulu guys. Nyari buah Vita. Rasa jambu. Kemarin aku beli Bimoli 37, ini 35,900. Beli tropical aja ini lah. Beli sunlight. Beli sunlight. Sekaligus beli tisu guys, butuh tisu nih. Nyari yang mana ya? Ini apa sih? Ini? Udah yuk guys, gini aja. Tapi ngantri ya tuh kasirnya. Beli roti gulung. Mas mau beli roti bolu gulung satu ay dalam potong gih sekalian gih Sarena cek oh gih matur suwun gih. Tadi aku kesini sama Mbok E, Mbok E udah masuk, terus aku keluar ke Alfamart beli bolu, terus aku balik lagi kesini malah udah ditutup guys tuh gerbangnya. Jadi nunggu nanti dibuka lagi guys. Tadi aja ada orang mau keluar tetap nggak boleh, nunggu dibuka dulu. Aku pun juga sama mau masuk nunggu dibuka dulu. Soalnya belum waktunya. Ya udah nungguin aja di sini. Aku copot helm dulu guys. Aduh panas. Tadi pagi tuh dingin banget. Dari semalam lah guys ya. Wonosobo tuh lagi dingin banget. Cuman ini udah siang jadi panas. Alhamdulillah kan nggak hujan ya. Kalau hujan pasti dingin banget. Aku mau telepon Mila dulu kalau lagi dikunci belum bisa masuk. Lupa nggak tak cas HP-nya. Nggak ada baterainya. Nanti pinjam punya Mila. Mana ini kok nggak diangkat? Ah, udah lama nggak diangkat-angkat guys. Ya udahlah, nunggu di sini aja dulu. Ini makan bolu aja yuk. Aku tuh kalau beliin keluargaku pasti aku ikutan makan guys. Kemarin tak beliin bolen ya aku ikutan makan. Ini tak beliin bolu ya aku juga ikutan makan. Malah aku makan duluan nih. Wah, isinya guys. Cobainnya. Oh, rasa stroberi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan enak. Tapi makan bolu kayak gini jadi seret. Tadi air minumnya udah dibawa Mbok E ke dalam ya. Adanya Pocari Sweat, nanti tak minum Pocari Sweat. Ada CCTV nggak di sini? Di depan loh, di sini nggak ada. Soalnya ini di parkiran. Untung nggak ada orang. Kalau ada orang diketawain guys. Daripada gabut ya nggak ngapa-ngapain. Nggak tahu ini nyampe jam berapa. Tadi aku nganterin Boy ke sini tuh masih dibuka. Padahal aku keluar sebentar doang ya. Cuman balik ini doang. Sini udah ditutup guys. Makan dua. Setengah empat ya? Ya Allah. Lama banget. Nyampe maksan gue. Enggak. Sakit apa mas? Nyampe IGD. IGD? Sakit?
Oh, dikunci ya. Pakai. Oh gitu. Ini naik konangan di iku mboten. Ya mesti enter petugas ta. Oh, nyuwun mawon kalih petugas e. Oh, daripada bukan, nunggu kelamaan ya. Bukan oleh. Jam pinten sak niki? Jam 3 nggih. Jam 2 ya. Kalau harus berapat sih. Ya ampun, belum ada setengah 3, nanti bukanya setengah 4 aku kering di sini. Ya wis yuk. Minta sama petugas ya Mas ya. Masuk ngono ya. Lewat IGD masuk. Gitu, ya. Oh ya wis oke, makasih Mas. Tadi masnya keluar bisa katanya ngomong aja sama petugasnya mau masuk gitu. Daripada nunggu kelamaan di sini kan sampai setengah 4, ini baru jam 2 lewat loh. Tadi aku udah ngomong sama petugasnya pengen masuk tapi nggak boleh. Kalau keluar boleh tapi kalau masuk nggak boleh, harus nunggu nanti setengah 4. Waduh. Ini kering aku di sini nunggu sampai setengah 4. Nih, ini baru jam 2 seperempat guys, tuh bayangin. Ya udah telepon Mila aja lah suruh ngambil inilah, aku tak pulang daripada nunggu kelamaan di sini. Seharusnya tadi aku kesini sama Boy itu agak awal, cuman Boy kan habis pulang dari sawah ya, jadi nunggu Boy dulu. Kok nggak diangkat-angkat sih, heran deh, lama bener. Halo. Wes dikunci, mau Bibi nunggoni ning ngarepan, ditelepon ra aktif-aktif deh, kayak pergi. Ya wes iki barangnya cukup wae mboke kon rene. Oh kan dibuka kemarin jam 3:30 ya. Jadi tak beli lah ngapain ning ngene. Ya ku ini pengen cukup. Ya wesnya. Dari tadi nungguin di sini di telepon-telepon enggak diangkat, enggak aktif. Ya udah ini tak kasih Mbak Ranti aja, nanti Mbak Ranti ke sini ya. Oh, kayak di penjara guys. Ya, jajan enggak? Enggak, kan. Ini. Ya, ngomong ya. Tutup. Maka buka ke jam. Setengah. Aduh. Setengah jam. Ini. Awas lu acara si gigal. Iya. Padahal baru ke sini, Bu. Oh, iya. Bapak. Nah, bebang tutup. Mangke setengah 4. Ya, wes ana, aku tak pulang lah. Timbang kesuwen nganterin ning kene 3:30. Heeh. Dadah. Oke. Aku mampir beli batagor, guys. Kok tiba-tiba pengin batagor? Aduh, aku apa-apa dipinginin. Lagi dimasakin dulu. Tuh, Ahil. Dari mana kau? Mau iku enggak? Martabak kok martabak apa? Apa? Batagor. Bibi arep tumbas batagor. Seblak. Seblak. Rasa seblak-seblak merek mules. Kamu dari mana? Main dolan wae makane ireng tuweknya. Ora dolan mancing. Nah, senengane nek ora dolan mancing. Bisa enggak di rumah diem biar putih ngono? Jumbo, kamu jumbo, doyan makan jumbo. Hai guys, sudah sampai rumah tuh selfie. Ini Vi buat kamu wifi ngono Vi. Di mana? Nih, engko iki Bibi arep maam iki. Oke. Ada kucing, guys. Tuh, kucing tuh di atas itu, kucing lahiran. Kayak kucing ini deh. Liar, kucing liar. Waduh, ingat Happy, kasihan. Enak kali ini apa? Mie apa? Segini 5.000. Mie gacoan 5.000, guys, segini, guys. Wah, murah sekali. Tak kira kan Selfie tidur makanya enggak tak jajanin. Ya udah itu buat Selfie aja. Itu ada suara ada kucing di atas, berarti beneran itu kucing loh guys, beranak di atas. Iya, kucing mah suaranya sama segitu. Jadi happy. Makan ini aja. Kelapa muda. Enak banget ini loh. Aduh, lagi enak-enaknya nih. Dikerok dalamnya. Nanti sore jemput Boe pulang. Tadi aku belum sempat masuk, udah ditutup ya. Nih, kita taruh di gelas kayak gini. Segar sekali. Enak ilmi gacuan ini. Enak. Nah. Enak kata kore. Enak. Coba incip. Pedes ya? Masa orang kan tuh, Selfie kan nggak berani banget pedes. Mana sih? Pedes ya? Enggak. Pedes 5.000.
Mulah. Tuh, Afin lagi naik ke atas, guys. Tuh, mau ngambil kucingnya. Wes gak kardus, Rum? Udah. Itu loh, Bim, mamanya ireng putih itu. Masa? Oh, emaknya di dicokot. Wong biasane nang arepe dhewe. Dicokot kabeh karo emake. Ya ben cokot ora. Heeh. Oh, apa dicokot? Ora, ora cokot, penting pelan-pelan. Ora. Ambil semua. Enggak berani katanya gigit kucingnya. Ireng putih, Bim. Sadane happy. Cepet gak pakai ini kape, percuma temen. Coba di video kayak apa? Lihat video nih. Loh, percuma banget udah sampai atas nggak diambil. Cokot. Ini ke? Di. Anaknya endi? Lalu ikutangin. Nah. Oh iya, itu ada emaknya tuh. Wah. Urung apa-apa wis ngomong dicokot. Ya kayak wis ngetut. Wis. Jeblos, jeblos. Turun-turun mama wae. Jeblos iki. Enggak lah orang jeblos lah kan lewat itu. Lah aku iki kucing. Ini Afin mau kirim paket nanti sekaligus jemput mboke ya. Aku kan udah enggak bisa ke sana guys, soalnya udah sore. Suamiku udah pulang paling. Soalnya kan tadi pagi suamiku pergi ya. Ada kepentingan sama temennya. Jadi paling udah pulang. Ini aku bentar lagi juga mau pulang, mau beres-beres dulu rumahnya Mbok E, mau ngepel, nyapu, nyuci-nyuci. Ini tak bawain nasi buat Mbak Ranti. Lauknya ada di sana, cuma nasinya aja. Di sini udah jam 4 kalau nggak salah ya. Tadi udah habis asar. Makan. Udah azan. Hah? Oh. Terus nanti dijemput Mbok E sama Afin. Nah ini nasinya ya. Nah, iya, kirim paket dulu, terus muter ke puskesmas jemput Boe. Ini nasi aja deh. Ini taruh di cok juga nggak apa-apa. Weh, kenapa nih? Oh, baru aja di servis guys tuh motornya, jadi enakan katanya. Motor tuh harus sering-sering di servis, biar enak dipakai. Buat lah. Aja miring dong. Balik pinnya nih, Vin. Nah, begitu ya. Terang sore guys nih, panasnya masih cetar banget padahal udah azan asar ya. Udah, Afin kirim barang terus aku juga mau pulang, tapi beres-beres rumahnya Boe dulu ya. Jadi untuk video kali ini cukup segini aja. Terima kasih banget buat kalian dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.